Ya tentunya memang pertandingan kemarin menang di kandang lawan itu ya artinya tentunya pemain senang ya. Ketika kita sebelumnya tiga kali pertandingan gue gak ada poin, sekarang kita bisa mendapatkan poin tiga, tentunya ini membuat mental pemain saya sangat yakin pasti terangkat, meskipun kalaupun main di luar kita belum menang tapi di kandang kita kan juga menang gitu. Tapi dengan kemenangan kami di luar ini tentunya menambah kepercayaan diri pemain untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Silvio kelihatan bisa kenapa? Ya Silvio masih kondisinya agak sakit istirahat tadi ini. Tapi habis pemanasan tadi dia udah terpisah dengan tim. Tapi buat lawan Bali? Jawa bisa. Bisa. Ya, bisa. Untuk audisi Brilian dan Brilian sama ini masih agak lama sepertinya. Masih belum bisa ketemu dengan tim. Terus Bali menang juga nih, gimana kemenangan Bali? Gak ada masalah, Bali ya memang tim bagus. Dari semua tim konsisten liga yang mungkin tidak ada perubahan, Bali sama Persib aja, ya kan? Artinya mereka ada penambahan, tidak ada perubahan yang signifikan, ya kan? Jadi menurut saya memang Bali harus kita waspadai, mereka memiliki materi-materi pemain yang bagus. Tetapi di dalam sepak bola, saya sampaikan bahwa di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Bali bagus, Persib juga tim bagus, ya kan? Anak-anak juga bagus kok main, jadi nggak ada masalah. Tidak tadi ada masalah. Materi latihan seperti apa? Latihan tadi cuma hanya ada sedikit recovery training buat pemain-pemain yang main kemarin, dan latihan yang lumayan tinggi intensitasnya bagi pemain-pemain yang pengganti dan pemain yang tidak main dan pemain yang tinggal. Taktik berarti mulai besok. Kalau sekarang taktiknya karena kan belum fresh kondisinya pemain, nggak mungkin. Coach Brian Ponda, coach kapan kembali? Brian Ponda kalau nggak salah dia kembali hari Jumat. Karena orang tuanya baru dimakamkan hari ini. Hari Senin. Ya hari ini ya. Dimakamkan. Ya memang saya izinkan dia pulang. Tapi saya berpesan sama dia untuk tetap latihan di sana. Artinya nanti ketika kembali kondisinya juga nggak kosong gitu. Karena kemarin biarpun Brian Pondak main 20 menit tapi asis-asisnya ya sangat bagus, pegang bolanya bagus. Anak ini cuma hanya butuh jam terbang, butuh ketenangan, selesai. Gitu. Jadi saya pesan sama dia untuk tetap latihan. Ya? Siap. Oke? Okay? Ya, mas.